Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Al-muridu man hafidha al-hudud wa waffa bil-uhud wa radiya bil-mawjud wa sabara anil mafkud. Al-muridu man sakara ala na'ma wa sabara ala al-bala wa radiya bimurril qada wa hamida rabbahu fi sarra'i wa dharra' wa akhlasa lahu fi sirri wa najwa. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa'a wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدُّعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. المريد من حفظ الحدود. Seorang murid itu yang menjaga al-hudud, batasan-batasan. Kita hidup dengan peraturan dari Allah. Dalam peraturan ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita tinggalkan. Ada yang dianjurkan untuk kita kerjakan, ada yang dianjurkan untuk kita jauhi. Yang wajib kita kerjakan adalah perintah daripada ibadah-ibadah wajib yang ada di dalam rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang memiliki kewajiban. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain. Yang wajib kita tinggalkan seperti larangan judi, zina, meminum atau memakai segala yang memabukkan, dan semisalnya. Ada yang dianjurkan untuk kita lakukan, itu adalah kesunahan-kesunahan yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dianjurkan untuk kita tinggalkan, yaitu kemakruhan-kemakruhan dan syubhat. Kenapa sunnah itu dianjurkan untuk kita lakukan? Agar kita tetap menjalankan kewajiban, tidak meremehkannya. Kenapa kita dianjurkan untuk meninggalkan yang makruh dan syubhat? Agar kita tidak menyepelekan yang haram. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang terbiasa dengan perbuatan yang syubhat, waqa'a fil haram, pasti terjerumus di dalam yang diharamkan. Terjerumus di dalam yang diharamkan. Karena itu dianjurkan untuk dijauhi, untuk menjaga dari yang haram.
sehingga diibaratkan oleh Rasulullah sebagaimana sering yang kita sampaikan, karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yaqa'a fi, atau yushiku an yarta'a fi, seperti pengembala kambing yang mengembala di pinggir jurang, di tebing yang tidak menutup kemungkinan apa yang dikembala itu jatuh. Nah, seorang murid dia harus menjaga batasan, jangan sampai melampaui, melewati batasan yang telah ditentukan, karena itu dapat membahayakan keimanannya, ketakwaannya, dan membuat ia terjerumus di dalam yang makruh, yang syubhat, yang dapat menggagalkan keinginan untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Itu murid. Murid itu man hafizul hudud, yang menjaga batasan yang telah ditentukan. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memberikan takzir, hukuman ataupun had. Begitu juga tidak ya, tidak meninggalkan yang haram, karena itu dapat tidak meninggalkan yang wajib, karena itu menggagalkan apa yang ia cari. Kemudian wawafa bil uhud, seorang murid itu selalu memenuhi, menjalankan al-uhud, janji. Semua makhluknya Allah, terlebih khusus manusia, itu telah terikat perjanjian kepada Allah. Sudah ada perjanjian. Lah, perjanjian yang diberikan atau yang kita sepakati saat itu adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, alias beragama Islam dan beriman. Itu perjanjian. Maka seorang murid tidak akan menggagalkan atau membatalkan perjanjian yang telah ia buat. Dalam keadaan apapun, sekalipun kepepet, tidak akan ia batalkan perjanjiannya. Tetap akan ia pegang. Nah, sifatnya orang mukmin itu apa? Sifatnya orang mukmin tidak mengingkari janji, tidak membatalkan perjanjian. Itu sikap, sifatnya orang beriman. Beda dengan sifatnya orang munafik. Kalau sifatnya orang munafik selalu mengingkari janji, karena itu dilarang sama Allah. Dan termasuk orang-orang yang rugi, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yang membatalkan, mereka yang membatalkan ahdallah, perjanjiannya dengan Allah, min ba'di mitsaqi, setelah mereka berjanji. Ditutup ayat itu, ulaika humul khasirun, orang-orang yang rugi itu. Ada beberapa di situ, di antaranya itu alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yang pertama adalah pembahasan wafa bil uhud. Seorang murid itu wafa, selalu memenuhi janji yang telah ia lakukan atau sampaikan atau katakan kepada Allah.
apapun itu. Nah, orang yang mengingkari termasuk orang yang rugi. Nah, orang yang merugi itu diantaranya adalah orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak Islam. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Paham ini? Yang kedua, wafa bil uhud. Seorang murid adalah yang selalu memenuhi, tidak pernah membatalkan janji yang telah ia buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waradhiya bil maujud. Seorang murid itu ridha, senang, bahagia, rela dengan yang ada. Apapun yang ia miliki, apapun yang ia dapatkan, dia senang, dia bahagia. Tidak pernah murka, kecewa dari yang tidak ia miliki atau pemberian yang sedikit, enggak. Jadi dikasih sedikit, bahagia dia, senang, bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak dikasih banyak, padahal ia butuh banyak. Setelah memohon bahkan, dia tetap bersyukur dan bahagia, alhamdulillah masih dikasih. Walaupun aku minta sekian tapi aku dikasih ini, alhamdulillah. Walaupun sedikit tapi tetap bisa membantu daripada enggak sama sekali, alhamdulillah, bersyukur-syukur dia. Ridho, senang, bahagia dengan apa yang ada sudah. Apa yang dia miliki, apa yang ia dapat, senang dia, bahagia, bersyukur dia. Lah kalau lawannya, ya enggak pernah bahagia mendapatkan pemberian tapi tidak sesuai yang diinginkan, atau sesuai tapi sedikit, dia enggak ridho, dia enggak senang. Padahal aku jauhi sakmene, dikasih cuma sekian, kan anak butuhnya ini itu. Lah ini enggak ridho ini. Seorang murid enggak seperti itu. Seorang murid itu sangat bahagia dengan apapun yang dia dapatkan dari yang dicintainya. Apapun. Jangankan kenikmatan, jangankan kebahagiaan, kesusahan bala pun seorang murid itu akan bahagia. Para aulia itu, mereka gak pernah mengeluh dengan cobaan, bala, musibah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Gak pernah mengeluh mereka. Mereka asik-asik aja menerimanya. Senang mereka. Kenapa? Ini pemberian dari yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terima dengan senang. Apalagi kenikmatan kecil, sedikit, bahagianya luar biasa mereka. Balak musibah mereka bahagia menerimanya, apalagi kenikmatan. Ini murid, orang yang memang memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan, meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Waridha bima qasama Allahu lak. Ridhalah dengan apapun yang telah diberikan Allah, ditentukan Allah untukmu. Ridha.
Hayyah Abdul Haddad dalam qasidahnya malah memerintahkan apa? Jangan engkau menentang apapun yang sudah ditentukan oleh Allah. Terima apa yang ditentukan. Jangan diambil pusing, sudah. Terima. Karena di dalamnya terdapat hikmah yang mungkin kita ketahui atau mungkin yang tidak kita ketahui. Hikmahnya mungkin itu dapat menyelamatkan kita, memberikan kemuliaan yang sangat besar untuk kita. Makanya kita harus menerima. Jadi seorang murid itu radhiya bil maujud. Dia tidak mengeluh dengan apa yang tidak didapatkan, apa yang tidak diperoleh, tapi justru dia menikmati, bahagia dengan apa yang ada. Apapun yang ada sudah dinikmati dan bahagia. Kemudian wasabara anil mafgud, sabar dari kehilangan. Apapun yang hilang darinya, kesehatankah, keluargakah, hartakah, atau apapun, sabar dia. Sabar anil mafgud, sabar dari apapun yang hilang. Jadi musibah itu kalau kita dapati, kan diperintahkan oleh Allah untuk sabar, termasuk kehilangan. Termasuk kehilangan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, itu adalah musibah. Lah musibah itu ada musibah yang kecil, ada musibah yang besar. Lah musibah yang paling besar itu apa? Musibah hilangnya agama. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibah dalam agama, ini musibah yang terbesar. Kehilangan ampunan, kehilangan hidayah, kehilangan rahmat, kehilangan kebaikan-kebaikan, itu adalah musibah. Kalau kehilangan harta, kehilangan kekayaan, itu masih kecil, masih sedikit. Kenapa? Masih bisa dikejar, masih bisa diraih. Tapi kalau sudah ampunan, ini susah. Ya, paling besarnya musibah itu yang terjadi di dalam agama, apalagi agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Lah harus sabar ketika kita kehilangan dari harta, orang yang kita cintai, yang kita sayangi, ataupun semisalnya, sabar. Jadi musibah apapun bentuknya hadapi dengan kesabaran. Pemberian sekecil apapun syukuri, musibah sebesar apapun sabar. Kenikmatan sekecil apapun syukuri, musibah sebesar apapun sabar. Walaupun sulit. Sehingga Nabi mengajarkan untuk apa? Pura-puralah sabar atau belajarlah bersabar. Karena sabar itu bukan seperti yang kita alami loh. Sabar itu gini loh. Ketika ada orang mengganggu kita, baik itu dengan sikap, dengan omongan, dengan perbuatan, kita bisa membalas. Bisa membalas apapun yang dilakukan orang tersebut. Tapi justru kita diam. Dan tidak kita ceritakan. Ini namanya sabar. Tapi kalau masih menceritakan ke yang lain, belum sabar. Kecuali kalau yang lain itu adalah orang yang dapat membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menuntun kita, enggak apa-apa. Seperti datang ke dokter, penyakit, ada punya penyakit, datang ke dokter, enggak apa-apa. Tapi kalau kita punya penyakit ke teman, lah teman ini podo-podo enggak ngerti nih misalnya, loh ini namanya mengeluh.
Nggak boleh. Kenapa? Yang kita keluhi ini orang yang nggak ngerti juga. Tapi kalau orang yang mengerti, nggak apa-apa masih. Orang yang pernah punya penyakit sama atau dokter, nggak apa-apa. Kenapa? Bisa mengarahkan. Untuk sementara ini, tinggalkan itu, minum ini, dan lain-lain sebagainya. Boleh. Juga seperti itu, sabar. Jangan kita ceritakan teman kita. Omongannya memang greget, no. Tak tahan emosiku. Tak sabar-sabar. No. Ini tidak sabar namanya. Kamu cerita ini sudah tidak sabar. Sabar itu diem. Ihtimalul adha. Memikul gangguan, memikul, membawa, menanggung beban daripada gangguan. Tidak diceritakan diem. Ya, mungkin orang tahu dengan sendirinya atau tahu dari orang yang mengganggu. Atau mungkin kalau kita melihat dicaci, kita tahu. Padahal kalau ukuran segalanya mampu membalas, bisa, tapi diem. Ya, kita tahu. Mungkin dia enggak cerita-cerita, tapi kita yang cerita-cerita. Loh, orang itu tetap orang sabar. Itu orang sabar. Kan berat ya. Kita kadang kehilangan kecil aja cerita-cerita kita, nggak sabar itu namanya. Sabar itu dia seakan-akan nggak punya, nggak ada masalah, padahal punya banyak masalah. Seperti nggak punya masalah itu sabar. Banyak yang memusuhi, banyak yang mencaci, dia tidak mengungkapkan apapun daripada perkataannya orang, daripada sikapnya orang, daripada ini sabar. Nah, terkadang bisa kita sabar dalam sesuatu, tapi nggak sabar di dalam yang lainnya. Lah, kita dianjurkan dalam semuanya, bukan pilih-pilih atau sebagian-sebagian, tapi semuanya. Berat. Itu dicaci bisa membalas, tapi nggak itu balas, dan nggak cerita-cerita. Wah, dalam hati ini bergejolak. Balasan, balasan. Cok menengon. Diwara pengecut kan, diwara licik kan, balesan, balesan terus. Setelah itu, sehari, dua hari, cerita, cerita, cerita. Akhirnya cerita, kalau enggak balas tapi cerita, enggak sabar. Sabar itu seperti itu, berat sabar itu. Karena itu keutamaannya, kepahalannya sangat luar biasa. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak terhitung pahalanya yang diberikan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang sabar, bighairi hisab, tanpa hitungan. Tanpa hitungan itu bukan berarti kecil. Bukan berarti sedikit. Tanpa hitungan itu karena banyaknya. Begitu besarnya balasan sehingga enggak bisa di hitung seperti kenikmatannya Allah itu. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mau ngitung nikmatnya Allah, mana bisa? Kenapa? Wake, banyak. Sama dengan pahala orang yang sabar, besar pahalanya, kemuliaannya. Makanya seorang murid itu sabar anil mafgut. Sabar dari apapun yang hilang. Tentunya bukan keimanan, bukan agama, bukan ketakwaan. Harta, orang yang disayangi, orang yang dicintai, ataupun yang lain sebagainya. Sabar dia. Itu murid. Murid. Nah, sabar itu memang lebih pahit dari jamu. Kalau dulu itu orang mungkin mengenal jazam, ya, sabar itu lebih pahit daripada jazam. Pahit jazam. Ada semisal apa jamu itu yang seperti apa pasrahani kayu itu, ya, ada itu pahit itu. Hah?
ya sangat seperti itu modelnya. Itu pahit itu. Kalau jamu-jamu sekarang itu enggak seperti jamu dulu. Enggak seperti jamu dulu. Pahit itu. Lah, sabar itu lebih pahit dari itu. Kalau dalam kehidupan itu sangat apa ya? Menyakiti atau melukai hati. Sabar itu. Jadi orang kalau anu itu seperti ya hatinya teriris-iris itu. Sabar itu. Tapi kalau dia bisa menahan, memilikinya, setelahnya dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah, lebih manis dari madu. Sebagaimana di dalam syair itu, as-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakin awakibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti sibir. Sibir itu tadi seperti jamu atau jadam. Murrun fi madaqatihi, pahit. Lakin awakibuhu, akan tetapi kalau kita bisa memiliki sifat sabar, setelahnya itu ahla, lebih manis, lebih nikmat minal asali daripada madu. Dicaci diem, diganggu diem, difitnah diem, enggak cerita-cerita dan lain sebagainya. Sekarang mungkin sakit dia, telinganya, hatinya, pikirannya, tapi dia berusaha bersikap seperti enggak ada apa-apa. Kedepannya pasti akan bahagia dia. Dari siapa? Dari orang-orang yang mencacinya itu. Kalau enggak dari mereka, dari orang lain. Mengganti kepahitan itu dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Seperti orang minum jamu atau minum obat. Pahit, susah, tapi diminum. Setelahnya, bahagia dia. Tadinya su. Dalam kamar tok, malas ini malas itu, mau bangun gak kuat, sumpek sehari, dua hari, tiga hari, lima hari mungkin, minum dia obat, makan walaupun gak nikmat misalnya, setelahnya seneng dia, wah bisa keluar, bisa bertemu temannya dan yang lain sebagainya. Nah itulah sabar. Seorang murid ini sabar anil mafgud, sabar dari segala yang hilang darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang murid yang dapat menjalankan kebaikan, ketaatan, perintah yang wajib maupun sunnah, menjauhi, menghindar segala yang haram, yang dilarang, yang makruh dan syubhat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita di dalam menghadapi segala apapun ya, baik itu harta, baik itu kekayaan, baik itu kesehatan dan yang lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa menepati janji kita, menepati apa yang telah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiul Ummi Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna aqtarafna wa anna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah. استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى.
Salla wa salam Rabbi alaihi adal habi wa alihi idada tasi suhbi walhamdulillah hamdan kathiran daima habbatin nasaim subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.